Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dennis 32. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan sudah subscribe dulu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membakar kaca film kaca depan mobil L200 Strada. Jadi di sini saya akan melakukan hal yang gila ya teman-teman. Saya akan membakar kaca film mobil ini tanpa melihat. Bagaimana hasilnya? Tonton terus videonya. Ya, kawan-kawan, dia pun ke. So, dia pun. Tuh, aku buka modul pesawat, ayo. Oke teman-teman, ini rasanya udah hampir selesai nih. Ini udah tidak ada kerutan lagi. Oke, saya akan buka dulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, oke teman-teman, nampaknya saya berhasil membakar kaca film tanpa melihat ya untuk mobil ini. Jadi sebelah sini udah siap. Jadi saya akan melanjut untuk di sebelah kanannya. Ini udah jadi ya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, langsung saja kita coba untuk bagian yang kanan. Oke teman-teman, saya akan menutup semua dulu di bagian wajah saya, di bagian mata saya agar tidak bisa melihat. Oke. Nah teman-teman, saya di sini menggunakan indera perasa ya. Saya raba dengan tangan saya ini. Ini bagian mana yang masih berkerut ya? Nah, di sini saya akan membakar dengan suhu yang sangat yang menengah. Sepertinya bagian bawah ini sudah siap ya teman-teman. Nanti kita lihat lagi setelah saya bakar yang bawah. Ya. Sepertinya sudah selesai teman-teman. Kalau menurut indera perasa saya ini sudah selesai. Jadi saya akan melihat dulu nih bagaimana hasilnya. Oke, saya akan membuka. Ada sedikit lagi ya teman-teman di bagian atas ini yang belum. Saya akan menutup mata lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini udah siap nih. Saya ini udah siap. Kita lihat lagi.
apakah betul-betul sudah pas dengan kacanya kita bakar atau masih ada sedikit lagi. Jadi seperti itulah teman-teman proses pembakaran speaker tanpa melihat ya. Jadi saya di sini bukannya untuk menyombongkan diri, tapi hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian semua bahwasanya pembakaran kaca pintu itu sangat mudah sekali dilakukan. Bagi teman-teman yang ingin belajar, tonton terus video saya, ikuti terus teman-teman agar kalian dapat banyak pengetahuan mengenai pemasangan kaca film atau pemasangan speaker. Aduh. Hah. Pada kudiku ini lah. Oke teman-teman, kita cek dulu hasilnya bagaimana. Apakah bagus ya? Nah, tadi ini saya potong lagi ya teman-teman. Saya rapikan langsung. Hasilnya lumayan bagus ya teman-teman. Walaupun ada sedikit-sedikit yang tidak merata nih pembakarannya teman-teman. Seperti yang ada di sini nih. Nah, di sini nih agak naik ya teman-teman. Untuk bagian bawah cukup oke. Teman-teman bisa melihat hasilnya langsung ini saya kamera. Di bagian ini ada yang masih naik juga ini. Tapi ini nanti saya rapikan lagi di saat pemasangan. Kita cek ke sebelah kiri. Nah, rapi ya teman-teman, pas. Hanya sedikit-sedikit saja yang belum rata ya. Nah, ini belum rata tadi teman-teman di bagian atasnya. Nah, di sini juga ada sedikit. Tapi nggak apa-apa, pada saat kita pemasangan nanti kita bakar lagi dari dalam. Agak dulu. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya di sini bukannya untuk menunjukkan kesombongan saya membakar kaca film tanpa melihat, tapi saya di sini ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa untuk belajar kaca film itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Bahkan saya sendiri tanpa melihat pun bisa membakar kaca film walaupun hasilnya kurang maksimal. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video saya yang lain juga. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.